Terima kasih Abang Itu dengan lagunya Apo Nak Dikato. Untuk berikutnya ni kita nak bawa anda untuk jalan-jalan ke Jepun untuk kita melihat lokasi dan pelancongan yang menarik di negara matahari terbit itu. Agaknya dah bersedia? Kita saksikan jalan-jalan Jepun. Kalau sebelum ni Arisan telah membawa Fiza di Amori ke ladang apple, hari ni Arisan nak bawa saya ke mana pula? Kyou wa ringo janakute hotate. Hotate? Hotate. Amori dewa hotate mo yumei nan desu. Oh, tapi hotate tu apa? Saya tak tahu hotate tu apa. Okey, kita masuk dulu. Okey. ここは自分でホタテを釣って食べるんです。ああ、オッケー。うん。これこれこれ。オッケーオッケーオッケー。2分間で500円釣った分だけ食べられるんだけど、最高で8枚釣った人もいます。Matilah, 2 minit 8 ekor dia dapat, babe. Saya tak tahu apa. Sebenarnya hotate tu ni ha, kekapis ataupun skolop. Itulah dia, kena pancing. Lapan. Right. Okey, boleh cuba? Let's go. Let's go, let's try. しても2枚はもらえます必ず。カモンカモンカモン。わあ、やあ。なめます。あがと、2個。もれら、2個だぱ。1個と言う。マッサージもちに。切れないかもね。ちょっとそのまま。どう？Panas, tapi sedap sebab memang segar kan, sebab tadi kekapis ni masih hidup lagi, kita pancing dia, lepas tu dia terus masak. Memang rasa, ada rasa macam kemasinan air laut dan juga kesegaran kekapis tu. Oh, memang sedap. Lembut, lembut. Ayaki ni semua dozo. Oh, yang ni ada telur, ada dashi dan juga ada yes. Miso, yes. Yes. So kalau diorang tu, kat Malaysia tahulah miso tu apa. Dia apa, daripada kacang soya dan ada bali, tamago tu telur. Dodo. Juga lembut, juga segar. Dapat rasa dia punya kemasinan daripada dia punya miso. Lepas tu dia punya umami daripada dia punya dashi. And then, apa ni, dia punya telur tu biasa bagi dia macam creamy ataupun lebih lemak. Tapi kalau saya, saya lebih suka yang ni. I like this one better. Soka, soka. Simple ni, hotate no oishisa ga ajimaemasu mo ne. よかった。Thank you。お腹いっぱい。青森
のホタテどうでした？ああ、memang sedap sangat. Memang kata orang tu cara pemasakannya agak ringkas tapi masih mengekalkan kesegaran kekapis itu sendiri. Jadi kalau untuk masak benda-benda makanan laut sebegini memang kepakaran memasak itu amat penting. Jadi kalau anda semua nak merasai pengalaman macam saya sebentar tadi, kenalah datang ke Aomori. Jadi teruskan bersama saya dan Fiza dalam jalan-jalan Jepun di Tohoku. Masih lagi bersama dengan Fiza untuk jalan-jalan Jepun di wilayah Tohoku. Fiza dah lama dekat Jepun ni kan. Tapi tak ada siapa-siapa pun bawa Fiza pergi makan mochi. Dengan cerita pula kan, dekat Ichinoseki di Bandar Iwate ni cukup terkenal dengan mochi. Ichinoseki no omotenashi no toki ni wa mochi zen desu. Tengok Fiza gegam sangat. Fiza heret kawan Fiza Misa ni. Suruh Fiza bawa makan mochi. Aha, Fiza-san, you ka shirabeteru ne, Ichinoseki no yumeiten Fujise. Mestilah, internet kan ada. Tak sabar makan mochi. Sasaka, ikimashou. Mochi, 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 mochi. Masu, akete mite. Ah, tak sabar ni nak makan mochi. Lama tunggu ni. Banyaknya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. すごいでしょ。一ノ関ではお餅の食べ方が300もあるの。Banyaknya 300. Tapi yang ini dah sabar nak rasa antara yang terbaik daripada 300 jenis yang ada dekat Fujise ni. Fujise san では一口サイズ食べやすい大きさで提供しているんだよ。Oh, mari makan. Ah, ちょっと待って。お餅を食べる前に大根おろしを食べる。Oh, maknanya kita kena makan dulu lobak putih supaya kita akan ada deria rasa yang lebih baik bila kita makan mochi-mochi yang lain ni. Pada anda yang mungkin berumur sikit, jangan makan gelojoh sangat. Takut tercekik pula. Masa saya cuba sochira, anko mochi wa teiban no aji de. Lembut sangat. Kenyal. Lepas tu rasa manis kacang merah ni. Sama abloju. Sekarang ni, kurumi mochi itu ikte. Okey, yang ini pula adalah walnut. Sedap. Mochi. やっぱり最後の締めはお雑煮ですよね。ダメだ。OK だ。ジョマリジョン。あ、ちょっと待ってください。実はここでフィザさんにサプライズがあるんです。伊藤さん、特別にお餅を切るところを体験したいなと思っているんですが。あ、そうですか。あ、いいですよ。あ、やったー。ありがとうございます。はい、これが餅です。一ノ関さんの黄金餅というもち米を使ってついたものでくっつくのでお水を使って抜いてです。でちぎってあげるんですね。で膝に で、おー、なぶさぶさ口とじゅー。 OK、 ピザプレーなチューブ。 OK、 キッチンとアイエチュー。おー、上手。綺麗です。てんよ。Sebab Fiza suka yang ni, Fiza masuk kat sini. Senang je, lembut je. Okey, cuba yang buat pula. Orang Jepun tak tempat ke mana ni? Alah, memang macam sinchan ni ha. Semua kecil. Fiza tak umat. Saya dah boleh kerja sini dah, biasa. Ingat Chef Adu je boleh buat. Come on. Sorry. Cute. Okey. Itu yang Fiza buat Fiza makan sendiri lah ya. Fiza-san, o mochi no aji wa dou deshita ka? Mestilah seronok. Dapat makan mochi sedap. Lepas tu dapat belajar buat mochi lagi. Tapi nak tanya juga lah dengan pemilik restoran Fujise ni. Kalau orang Malaysia nak datang ke sini, macam mana mereka nak datang dekat kedai Fujise ni? Ah, Ichinoseki no ikka ra 5 fun desu kara. Sugu desu yo. Oh, tak adalah jauh mana, dekat je pun. Jadi kepada anda semua yang telah pun bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak. Teruskan bersama dengan Chef Adu dan juga Fiza semuanya di Jalan-Jalan Jepun di Tohoku. Jangan lupa like Jalan-Jalan Jepun di wilayah Tohoku.
Baik, dari depan kita ke belakang seketika untuk kita masak-masak. Hari ini kita nak belajar salah satu masakan yang terkenal di Negeri Sembilan ini bersama saya, Puan Mawar Husin. Ini ada ikan tenggiri, ada ulam pegaga. Ini kita nak masak ikan masak bojah katanya. Ikan masak bojah untuk orang-orang yang baru lepas bersalin. Lepas bersalin. Habis saya tak bersalin, ni boleh makan? Boleh. Okey. Ramai juga orang kampung kat sini ya semua. Oh, seronok masa-masa nak tengok cerita desa hari ini bersiaran. Ha, okey. Okey, mula-mula. Macam biasalah kita panaskan. Okey, panaskan. Okay. Panaskan dan ini ibu bundanya ke? Ini bunda saya. Okay. Puan Hasna Razak. Kita masukkan ikan dulu. Masukkan ikan dulu. Okey, khusus untuk orang berpantang. Tapi kalau macam untuk kita boleh juga. Kita boleh tambah ingredient macam lada api ke. Oh, lagi pedaslah. Untuk orang berpantang. Okey, mula-mula kita kecutkan dulu. Okey, kecutkan dulu ikan tenggiri. Lepas tu kita ambil ini. Ini kita dah tumbuk dengan kunyit. Kunyitnya? Bawang merah, bawang putih. Tumbuk ya. Kemudian kita akan bagi dia inilah. Sampai lembut ikan tu ya. Sampai lembut ikan ni. Oh, ni memang sesuai untuk orang pantang sebab untuk pakai lada hitam. Kalau kita nak makan ni yang tak ada pantang pakai ni, kita pakai cili api. Okay. Dan kita masukkan dan juga. Dan suka makan pedas-pedas ni. Kan.